SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi, Kabupaten Malang meluncurkan program trainer otomotif dan meresmikan gedung Teva Samsung Institute. Pembangunan ini sebagai upaya sekolah untuk memfasilitasi kebutuhan siswa menghadapi dunia industri dan usaha dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai lembaga pendidikan yang menyiapkan sumber tenaga kerja, SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi Kabupaten Malang mempersiapkan diri dengan program SIPINTAR atau Sinkronisasi Kurikulum IDUKA, Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja, penguatan budaya industri, penerapan soft skill siswa, praktik kerja industri 1 tahun, dan rekrutmen kerja sebelum lulus. Di antara bagian dari program SIPINTAR adalah pengadaan media pembelajaran standar IDUKA di launching program for trainer automotive car seharga 1 miliar rupiah oleh Dirjen Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto. Selain itu, SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi juga melengkapi TEFA, PBD atau PINTAR bersama Daihatsu dengan peralatan praktik senilai 5,2 miliar. Dalam program Center of Excellence, Wikan Sakarinto juga meresmikan gedung Teva Samsung Institute di area The Titanium Building. Teva Samsung ini berlantai 5 dengan model bangunan yang artistik dan milenial. Lantai 1 digunakan untuk lab jasa boga, lantai 2 lab otomatisasi perkantoran, lantai 3 lab Samsung, lantai 4 lab perbankan, dan lantai 5 lab perhotelan. Lab ini disupport dengan media dan peralatan praktik yang lengkap dan mutakhir. Dirjen Vokasi mengapresiasi pencapaian di bidang pembangunan maupun di bidang kompetensi yang dicapai SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi, serta melakukan inovasi yang dibutuhkan siswa dalam menyambut dunia industri dan usaha. Pada masa dan pasca new normal COVID-19, siswa dan lulusan terserap habis di industri dan dunia kerja, perguruan tinggi, serta dapat berwirausaha.